kita meninggalkan lokasi kemah, yang seperti ini bekas perapian kita amankan dulu, kita bersihkan. Jadi supaya bara apinya tidak ada lagi. Bro, biasanya kalau kita mau camp, kan ini sudah ada nih, ada tenda, ada ini. Tapi kadang kala kita kesini lupa bawa alat-alat dapur lah, lupa alat makan misalnya sendok, garpu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kami dari Arung Petualang akan membuat sebuah karya. Kita ingin membuat sendok dari ya apa yang tersedia di alam, dari kayu kan misalnya seperti itu. Jadi oke, ikuti keseruan kami di Arung Petualang. Mau makan buras. Sudah penjual. Sebenarnya kalau kita di alam luar, orang taunya kita harus survive, harus gini, harus gitu, harus masak sendiri. Sebenarnya kita cari yang instan, buras. Buras ini banyak dijual. Jadi setidaknya kalau misalnya Anda ke alam bebas, sediakan makanan-makanan yang instan. Contohnya ini. Ini dari kemarin, kirain enggak basi, jadi awet. Oke, lanjut. Mari makan. Makan buras. Campur mie.
sebenarnya seorang petualang itu tidak mesti harus hidupnya susah di tengah alam bebas. Kita cukup perlu bawa yang instan-instan agar supaya kita tidak kerepotan nanti ketika melakukan ini. Kehidupan survive itu nantinya bisa dilawan ketika memang dalam artian kita mendesak. Kondisinya yang ya tiba-tiba misalnya. Kalau misalnya macam hiking-hiking seperti ini, camping-camping biasa, ya kita cukup bawa makanan-makanan yang instan. Contohnya mie, buras. Di Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan, buras itu primadona. Dia termasuk makanan favorit ala Bugis Makassar. Jadi kalau teman-teman ingin berkemping-kemping ria, bersenang-senang di alam terbuka, di alam bebas, ya cukup bawa yang instan-instan saja. Supaya juga sampahnya bisa dibereskan dengan cepat. Oke, nanti di episode selanjutnya kami akan mencoba bertualang lagi. Mungkin akan membawakan tema yang berkaitan tentang pembuatan bivak secara alami. Mungkin juga kami akan mencoba memasak makanan dari tungku yang tersedia, yang dibuat dari kayu misalnya. Juga kami akan mengeksplor suatu daerah, contohnya gua atau tempat-tempat yang sangat nyentrik dengan budayanya, sejarahnya, atau daerah yang pernah dijadikan prasejarah, lokasi-lokasi prasejarah. Terima kasih, cukup sekian dari kami, Arung Petualang. Nantikan petualangan kami berikutnya.